Setahu mami dia laki-laki ya, jadi mami nggak manggil dia mbak, bunda, enggak sayangnya. The one and only. Kabarnya mami kenal sama bunda. Oh enggak, mami nggak kenal dengan bapak itu. Kenapa mami sampai menyebut mami? Ya karena memang setahu mami dia laki-laki ya, jadi mami nggak manggil dia mbak, bunda, enggak sayangnya. The one and only itu bunda, hanya bunda Dolce, the one and only. Mami itu hanya mami Isa. Kenal di mana? Mami. Oh nggak apa-apa, banyak haters ya, banyak rezeki. Haters itu kan cintanya kan tertunda, seperti kita pacaran kan, dia maunya begini, maunya begitu. Nggak apa-apa, banyak haters itu biasa aja. Tapi benar nggak sih, netizen bilang ajang pansos ke bunda Korla yang lagi. Oh mami lebih mami lebih duluan terkenal dibanding dia, jadi nggak mungkin mami pansos, enggak lah. Mami lebih duluan go publicnya. 20 tahun yang lalu mami sudah pegang artis-artis ternama, banyak artis yang mami orbitkan juga. Kalau bilang pansos, enggak lah, ngapain pansos sama orang yang bukan orang dari Indonesia sendiri gitu loh, enggak. Mami tahu dari siapa mami? Si laki-laki. Bunda Carlo itu laki-laki. Ya. Dari teman mami yang ada di Austria, ada juga di UK, ada juga di Jerman, sama di apa namanya, ada juga di Paris. Berarti dikirim bukti otentik atau foto atau berupa apa sih nih akhirnya nama aslinya? Cari tahu sendiri aja lah. Nama aslinya emang yang mami kenal beliau siapa? Tahu deh, Bapak Indra kayaknya, kayak Bang Indra ya. Ya Yun ya, nggak tahu nama asli, nggak tahu mami. Tapi memang jenis kelaminnya ya, setahu mami sih ya dia bilang gitu, laki-laki. Oh dia udah dioperasi berarti? Nggak tahu mami, nggak begitu tahu. Mami cuma dapat informasi aja seperti itu gitu loh itu. Karena mami sebenarnya nggak mau nyenggol kalau nggak disenggol di luar, karena jejak digitalnya ada ya. Jadi mami itu memang disenggol di luar sama dia gitu loh. Bahkan kalian bisa searching di internet. Nih, awalnya disenggol tentang apa? Awalnya disenggol itu mami berseteru sama kaumnya dia, ya kaumnya dia itu. Nah berseteru terus dia ikut campur gitu loh. Itu sih awalnya. Jadi mami nggak menyangka gitu kalau seandainya ini orang kenapa ikut campur, sedangkan mami nggak kenal dia gitu. Kalian bisa searching lah di YouTube, masih banyak beredar.